kesenangan. Hei hei hei. Bertemu kita lagi di channel saya, Soki di channel Sabahan Rockers. Pengisian saya kali ini ialah bagaimana membuat lagu, bagaimana mencari melodi untuk membuat lagu menurut cara saya. Karena lain orang, lain cara. Ada pelbagai cara. Masing-masing dengan cara. Ada yang buat melodi dulu, cari melodi dulu, baru tulis dia punya lirik, kalau boleh menulis lirik. Ada yang buat lirik dulu, baru cari melodi dia. Ada yang sudah bertahun-tahun dia punya lirik tersimpan, baru dicarikan melodi. Ada yang serendam cari melodinya dengan liriknya sekali. Ada juga yang begitu. Nah, itu terpulang pada cara masing-masing ya. Bagi saya, ketika cara itu on saja, semua saya oke. Kebiasaannya untuk mencari melodi dalam pembuatan lagu haruslah ada asas music, harus pandai bermain alat music yang bernada, yang mempunyai note seperti piano, organ, gitar dan sebagainya. Kalau drum mungkin susah sedikit cari melodi, tapi mungkin ada yang pandai. Sekurang-kurangnya ada asas music. Kalau mahir pemain music, luas pandangan music, luas perjalanan dalam music, ah itu lagi bagus, lagi mantap. Melodi yang akan dihasilkan lebih berkualitas. Tapi tidak semestinya macam itu. Ada orang tidak ada sekolah music, tidak luas pandangan music, hanya ada asas music tetapi boleh menghasilkan melodi yang berkualitas. Namun ada orang tidak pandai main music tapi boleh membuat lagu, boleh mencari melodi untuk membuat lagu. Ada orang macam itu. Saya ada kawan seorang macam itu. Bukan seorang, ada beberapa kawan yang macam itu. Jadi asas untuk buat lagu adalah harus pandai main musik. Tetapi tidak semestinya macam itulah. Biasanya tempat yang sunyi adalah tempat yang sesuai. Itu sudah kebiasaan mana-mana pencipta lagu. Bagi saya pun memang macam itu. Saya akan mencari tempat atau mencari masa yang saya hanya seorang saja dalam rumah. Masa di perantauan dulu biasanya saya di rumah, jadi kebetulan pula di rumah itu saya hanya satu orang saja. Jadi kalau masa cuti, saya akan luang masa saya untuk mencari melodi lagu, karena tidak bukan mana-mana. Saya jarang pergi ke tempat-tempat macam taman ke tepi laut ke, saya jarang, karena saya lebih selesa dalam rumah. Itu masa di perantauan ya. Apabila saya balik kampung, apa-apa berkenaan dengan mencari melodi lagu atau menulis lirik, saya akan datang di sulap saya atau pondok saya di kebun pisang. Jadi di sini sunyi, tiada gangguan. Jadi saya tenang, selesa mencari ide untuk sebuah lagu, karena saya sudah biasa macam itu. Biasanya kalau saya seorang
jadi akan timbul besar pula masalah ini kan. Nah, dia akan datang sambil kopi. Namun ada juga orang yang bising-bising macam itu, kawan ramai-ramai datang pun dia masih boleh. Ada juga orang macam itu, tapi ramai yang mau tempat sunyi agar dia itu lebih mantap, sampai lebih cergas, lebih laju. Dia macam data pun dulu kan, internet kuat lah kan. Contoh, bagi diri saya sendiri, cara saya mencari melodi adalah melalui petikan gitar saya. Ini sumandak saya nomor 2, Gibson Epiphone. Saya beli pada tahun 1995. Saya jumpa sumandak saya ini di tengah-tengah bandar ya, Kuala Lumpur. Jadi bagi saya, kebanyakan melodi yang saya hasilkan melalui petikan gitar. Kadang-kadang saya santai-santai main gitar, Kadang-kadang saya santai-santai main gitar. Akan dapat melodi untuk sebuah lagu tanpa sengaja. Dan ada yang saya sengajakan, memang saya mau cari melodi untuk sebuah lagu, saya akan cari melalui gitar. Saya akan petik not-not untuk menghasilkan melodi. Kalau saya memperbaiki sebuah lagu atau melodi, biasanya saya memang pakai gitar untuk mencari mana yang lebih sesuai. Kadang-kadang ada lagu yang saya mau ubah, melodi dia mau ubah untuk penyesuaian, untuk mungkin perbanyak nih atau penyesuaian mood kepada lagu atau penyesuaian liriknya, saya akan menggunakan gitar untuk mencari melodi. Dan kebanyakannya saya gunakan yang ini, buat senang dibawa mana-mana. Ada juga yang tanpa saya sengaja timbul di pikiran saya, idea tiba-tiba keluar melodi yang tidak sama dengan mana-mana lagu, jadi saya akan ambil. Ada juga yang begitu. Dan ada juga melodi yang saya dapat melalui mimpi. Sudah banyak kali saya mendapat melodi melalui mimpi, tapi saya tidak ingat. Ada juga yang saya ingat dan saya telah menghasilkan lagu melalui melodi yang saya dapat dari mimpi. Kalau saya mimpi melodi yang belum pernah saya dengar, maka saya akan coba mengingatnya apabila saya sudah bangun. Dan saya akan susun dan akan buat liriknya mengikut kesesuaian melodi itulah. Ya, kita ubi-ubi dulu. Apabila Anda tahu asas musik, tahu bermain musik, maka Anda akan tahu not-not pada setiap chord. Jadi itu memudahkan Anda sebagai asas.
adalah asas not untuk code major. Jadi kalau yang mahir main music itu akan lebih banyak not-not yang dia akan temui untuk menghasilkan melodi. Bagi Anda yang baru berjinak-jinak untuk membuat lagu, mungkin ada yang berguna dalam video saya ini. Tapi kalau yang sudah mahir itu, ya salut sajalah sama kamu yang sudah mahir-mahir. Saya tahu Sabahan memang pelubuk music. Ini antara melodi yang saya dapat dari mimpi. Peristiwa gelap yang kau lalui masih ada cemisannya. Cukuplah dua baris ya. Oke, sekian saja di channel saya kali ini. Semoga ada yang Anda dapat, dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Salam rock, hey hey hey.